Padre mío, nanti juga ada kamu mati, kalau aku mau baik ya. Baik. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak kedua. Langkah awal kalau kita sama oleh keluarga. Mereka tampil berdua sebagai menghemat waktu. Tanda bahwa mereka menjalin kerjasama yang luar biasa. Kamu bisa. Bapak dan Ibu sekalian, kami berdua mulai boleh berfokus tetap bersama-sama sulit lagi dirisakan ibu dan mati kereta. Yang terhormati Bapak Ibu Pendeta, Abah Tuhan, Gembala Tuhan yang hadir pada saat ini, dan secara khusus sama Tuhan Gembala yang selalu mendoakan kami, secara khusus Bapak MRG Musi Kerabu Kuda yang selalu mengokan dalam doa sepanjang serta-merta. Yang terhormati orang tua kami Amaliki Kuda, yang terhormati kebanggaan kita semua, tokoh dari Polonies, tokoh nasional kita, Bapak Firman Dairi, yang terhormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Dinas Barat, beserta Ibu, sekaligus Ibu Nalito, anggota DPRD Kabupaten Dinas Barat, yang kami banggakan Sri Kandi dari Flores yang berumur di Jakarta ini, ibu terhormati Reta yang senantiasa tidak pernah absen di latar undang-undang, bahkan pada saat perjuangan yang bersemangat beliau seorang Sri Kandi ini tidak pernah terlupakan, hadir di Dinas Barat sudah dua kali kami catat Pak Ketua. Yang terhormati Bapak Ketua Umum Persatuan Masyarakat Dinas Barat Indonesia, secara khusus Ketua apa supaya ada Bapak Kepala yang sekuat dan ramalnya mealikmu kandung pada hari yang ramalnya Bapak Kepala. Yang terhormati Bapak Ketua Penyelenggara Bapak Doktor Era Hia. Yang terhormati secara khusus dengan membanggakan Bapak Amanda Fiyar yang senantiasa menolong kami dan selalu memberi motivasi kepada kami mulai dari dulu masa muda Bupati hingga saat ini Ketua Tim Pemenangan sebagai pusat sukses dari Desparan di Bogota ini Bapak Kamarin Sedayu. Saudara saya Yuris Mandaria anggota DPRD Jakarta Selatan sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenangan dari Sangowo, Pak Firman sudah hadir beliau di sini selalu mengawal kami. Adik kami di Kalawa SK dari Jawa Tengah jauh-jauh sebagai Ketua Umum juga Persatuan Polonia Jawa Tengah dan juga Ketua ini. Yang terhormati Bapak Ibu tokoh masyarakat anak Bapak Sekili Kuda yang selalu menentukan politismu ayat-ayat Tarota sepanjang hari tidak pernah absen dan tidak ada yang ingin berusaha Moroi Bangka Semarang Nia Selatan, Medan dari Muskoli dan berbagai pelosok yang ada pada hari ini. Sebelum kami sampaikan beberapa hal dan sangat singkat perkenalkan kami memperkenalkan diri, walaupun peristiwa ini pernah terjadi di ruangan ini 7 tahun yang lalu di Korea waktu kami dilantik Pak Ketua dan Bupati
kepada Tuhan. Ada satu rasa, ada juga mendengar kembali dan lain-lain. Kami adalah kembali kembali dari desa kelahiran dari desa Lumpengu tahun ini. Kalau berkurang tua saya juga dari desa Lumpengu, namun kedua ini desa tidak pernah terpisahkan, punya secara khusus. Dan istri saya dari selatan, kami bertemu melalui doa, melalui pekerjaan menamping saya pada tanpa ada tidak mengawali sekali berpacaran pada saat ini tidak, melalui doa, melalui pekerjaan kami bertemukan Tuhan Pak MRG. Mohon maaf, ini mau saya amatnya mau kami pengalaman seorang sudah semua berkelakar seorang bukti seorang belia semua sudah berkelakar dan putih keluarga semua sudah berkerja turun saya 10 orang itu saya berkelakar dianggap saya itu sudah 10 orang dan saya sudah 40 tahun 4 bulan mengakhiri tugas saya sebagai sekretaris pada bulan Juni tahun 2015. Sebelum kenalkan banyak sebutan kata perkenalkan secara singkat sahabat saya Wakil Bupati Nesparat yang sangat ganteng dan dari idola remaja Nesparat saya. Sebelum saya teruskan apa menyampaikan beberapa bagian kata, saya perkenalkan walaupun sebagian besar sudah mengenal, saya nama Kenoki Waruru alias nama Sinta, bukan nama Cinta ya, nama Sinta. Ini di sebelah kiri saya ini mantan pacar saya yang sekarang biasa jadi langsung menjadi istri saya yang bernama dan selama-lamanya. Kami sudah dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, dan juga cucu 3 orang laki-laki semua. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dan mungkin ada yang belum dengar bahwa di keluarga kami saya sendiri beragama Kristen Protestan, sementara istri saya adalah beragama Muslim. Yang itulah yang dijadikan selama ini oleh lawan politik, tapi karena masyarakat telah mengetahui, maka jurus-jurus mereka tumpul begitu saja. Dan tentu pertemuan malam hari ini langsung seterusnya anak sudah tinggal, cucu, dan tentu dalam perjuangan kemarin ini yang sudah kita tahu bersama dan tentu disampaikan oleh Bapak Bupati nanti dan perkenalan dulu sampai di situ ya, kami teruskan nanti apa yang kami sampaikan dalam melangkah 5 tahun ke depan, apakah kami mampu memberdayakan Nesparat atau tidak. Tentu kami sampaikan dan kami melangkah mulai kemarin setelah ditetapkan dilantik oleh gubernur asing yang dipisitasi oleh tim atau tokoh nasional kita Bung Firman Dari. Boleh saya katakan demikian, kalau tidak ada saudara kita Firman Dari belum tentu timnya Nesparat sudah diakui tanggal 22 kemarin. Dan tanggal 21 kita ketahui bersama bahwa hari lahirnya Ibu Kartini dan 22 berarti timnya Nesparat dan berarti kami selalu berita terang untuk Nesparat. Terus mengumumati. Baik. Tiga yang kami sampaikan pada kesempatan
ini. Pertama, kemenangan kami bukan hanya kemenangan kelompok pada tanggal 9, tapi kemenangan nasional. Oleh karenanya, sepulangkan hari kemarin oleh Bapak Sumatera Utara, maka Tuhan akan melakukan bagaimana sebuah perubahan yang dapat dirasakan oleh dalam kesempatan yang dulu kita kurang lebih 91 ribu. Oleh karena harapan-harapan Bapak dan Ibu selama ini, kami akan coba melakukan yang tepat dalam melakukan waktu 100 hari ke depan ini yang akan mulai pada hari Selasa yang akan datang di bidang penetapan organisasi para daerah, memberikan semua personil-personil ASN yang selama ini barangkali ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, itulah kami tampil dalam melakukan ini penetapan birokrasi mulai dari kabupaten hingga kabupaten di tingkat kecamatan, dan telah menyatakan bahwa ini kami tidak ada balas dendam karena sudah selesai pada tanggal 9 Desember yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, program yang kami munculkan ke depan ini selama 6 tahun ke depan sebagai visi-misi yang kami lakukan adalah bagaimana memberdayakan masyarakat di bidang pertanian, di bidang perkebunan, di bidang penegak organisasi, dan di bidang bagaimana kita membuat sinergitas. Apa yang disampaikan oleh Menteri dalam Menteri kemarin pada mall, bahwa semua hal yang harus dilakukan di bidang itu berjalan tangan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, tokoh pemuda, tokoh negara. Apapun hasilnya kelak, tanpa ini akan sukses. Dan kami harapkan pada kesempatan ini dengan pertemuan yang digelar dengan seluruh masyarakat Nusa Barat yang ada di Jakarta ini sekarang, mohon dukungan yang kami lakukan ini. Dan gerakan kami yang sudah terkumpul wakil Bupati Nusa Barat, lembaga DPRD yang 20 orang, SKP tokoh masyarakat, tidak mampu, tidak soal lembagaan, agar kami pulihkan kembali itu dalam rangka mensukseskan program-program kami di depan. Ada tiga hal yang harus kami lakukan ini mulai tahun ini. Bagaimana serangan di dalam kecelakaan, dengan pola pakai kelalaian di dalam kecelakaan, dan itu apa yang harus kalian sudah kita hitung. Rem handuan auto asum dalam kilo jenis sabai dipastikan pada waktu kedua. Kedua yang kita lakukan adalah di bidang gerakan memberikan pendidikan yang selama ini belum ada dirasakan perubahan ini kepada masyarakat. Orang tua siswa masih membayar uang sekolah yang sebenarnya sudah gratis di seluruh universitas, tapi karena kejadian guru ada beberapa tentang hal-hal yang harus kita bantu orang tua ini. Kita akan ganti, kita fasilitasi agar sedikit beban orang tua di dalam kesempatan dapat berasuh-asuh, dapat pulih kembali. Kedua program yang kami lakukan adalah ada beras-beras kita pada sekalian, ada ongkos itu, kita coba ambil beban itu dapat menjadi juga. Kita coba melakukan juga bagaimana peternak kita dengan gratis pupuk. Tentu tahun ini karena ini kompasnya tidak kawal, sulit kita lakukan sebesar-besar tahun ini karena APBD kita sudah berubah. Namun di celah-celah ini nanti kita mencoba melakukan dan berbaik pupuk di latar kecoklatan. Belum lagi di bidang kelembagaan agama, kita mencoba buat pertemuan ini bagaimana kita sinergitas kita dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Ada gereja masjid dinas barat tahun 1992. Kita akan berdaya, kita akan kuatkan ini melalui dana-dana yang tidak bertanggung. Kegiatan-kegiatan kebudayaan pariwisata
kita akan lakukan perubahan-perubahan kegiatan-kegiatan saat ini. Dana desa yang diperlukan, program patokomi dengan awal cerdanya itu kita akan lakukan. Begitu banyak masuk uang di desa itu, kita akan kawal ini. Dibanding dengan 3 tahun yang lalu, beratlah dikelola dana desa itu hanya kadang-kadang menentukan. Sekarang ini ada desa di Kesubaran, tahun ini akan ada Masono, ada Sumara Sekuta, ada Satu Menyam, dan sebagainya. Ini yang akan kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Belum lagi kegiatan-kegiatan kelembagaan, kegiatan-kegiatan orang lain. Kita akan lakukan terobosan-terobosan ini. Tentu ini semua tidak bisa kami selesaikan dengan hanya perbuatan dari pemerintah, dengan pimpinan SKPD, dengan lembaga dan terutama tanpa ada melibatkan semua stakeholder untuk melakukan, mendorong kami untuk melakukan kegiatannya. Dan di dalam hal ini, dari perlahan dan pemakaian, tentu tidak semua secara pelan-pelan kami lakukan ini dengan memperlemah ketentuan aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasar tidak ada lainnya, maka pengusut terang kedatangan kami di kota ini mudahlah Tuhan kepada kami sekalian tidak pernah kami pikirkan akan kami dilantik di Mokote, tapi luar biasa dengan doa semua akhirnya empat-empatan kota dari Polonias datang di Jakarta. Oleh itu tidak ada lainnya Dewa Dasar mengalami hukuman dengan kami pada pemakaian ke depan harga yang telah di sumbang sih tertera ini dengan pengenannya kami jalan ke dasar yang lain 20 orang ini tanpa mereka juga tidak akan kami lakukan terposan-terposan dengan itu adalah tokoh-tokoh tidak ada lainnya mana tahu nanti ke depan ini ada untuk kami kira kepadamu satu hal yang segera dilakukan ini air bersih Pak Gubernur dan mau jawab lebih kemalahan Pak Gubernur RRM silakan nanti datang datangkan ya Pak Ketua untuk melakukan setumbang dan aku malah sebetulnya air bersih Ibu Kota dan Bapak Ketua termasuk RRM sudah mulai normal dengan kegiatan-kegiatan pemerintah sudah mulai telah menurut pertanyaan kami dari NAM ya adalah Pak Bupati setelah dengan pemahai jaya memulai dahulu lalu bila ada salah imam kami dinas suara bukan dilayan tapi dana untuk aku nyata melipat kita akan memulai terlalu berhubungan ya Allah termasuk ngomongan orang tua wakil bupati lelolai masih muda masih ngerti yang menurut saya hanya waktu saya ini bukan disengaja kadang-kadang emosional tapi emosional dan terkenal Bapak Nasir kami sudah pemilik Bapak Nasir kami sudah pemilik Bapak kami sudah pemilik itu dan mewati toko-toko sekarang disini bawa tanah badan memakai mengalah untuk menang karena rumi besar nantinya adalah masalah yang berharap kalau terjadi perpecahan yang dalam pati rumah terjadi perpecahan antara kelangan dan terbi tidak ada masalah yang bisa diselesaikan kepada yang sekalian yang ada salah iman sekali lagi kami pemilik dengan kehadiran dan menangkan kepada hari mari suatu Motorola untuk kedua kali. Secara pribadi saya berteman kedua kali saya datang dengan dilatih kemarin pada tempat yang sama. Lalu dengan Motorola berdaya sekali lagi. Lagi tak kemar, mainan ini korupsi satu hari ini kepada saya. Mainan ini berbagai kampungan. Sampai wakil bupati saya katakan 20 bandar online siap menerima di rumah dinas siap dibuka di rumah
online semua, WA dan segala macam, silakan Anda berikan kontribusi. Kami potong dalam demokrasi, tentu punya etika-etika itu hal ini. Benar, Pak Emerdi, tontonan Pak Emerdi benar. Dengan ayat-ayat Tuhan-Tuhan yang selalu menentang setiap pakaian Pak Emerdi. Sama-sama, pasti dikul, menghargai yang memahami. Tontonan Anda, kemana, kejepan. Hanya kita lebih dalam, pada luar yang dalam, bahwa kejepatnya, agar kita tutup, secara resmi, pertemuan Tuhan. Baik, saya